sebenarnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu. Itu hal yang berbeda. Kalau ini kan harganya kira-kira 12 triliun 12 pesawat. Rata-rata saja ya, 1 triliun 1 pesawat. Pesawat yang umurnya 25 tahun. Jadi pertanyaan banyak pihak, pantas gak harga itu? Jadi bukan bekasnya saja. Berapa harga bekas itu? Saya kira pemerintah kan tidak satu kali ini beli barang bekas. Tapi selalu murah. Murah sekali kalau barang bekas itu. Apalagi sudah tua. Itu pertanyaannya sebenarnya. Saya tidak berdebat seperti itu. Tapi saya juga ada pesawat. Saya ngerti pesawat itu. Jadi pesawat itu diukur dua umurnya. Karena umur itu sangat terpengaruh kepada teknologi. Kalau umurnya 25 tahun, artinya teknologinya 25 tahun lalu. Kalau lebih baru, pasti teknologi baru lagi. Di samping itu jam terbangnya berapa. Semua ada aturannya kalau pesawat terbang. Tapi yang